بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين مريسا ما سما كتا كتا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كمسلمين مسلمين للمسلمات سجناء حاضرين وحاضرات حاضرات يندم اليك الله سبحانه وتعالى pecinta pengagum pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam calon-calon surga amin. untuk akhwat calon-calon bidadari bidadari surga amin ya rabbal alamin pembahasan kita malam ini kisah tentang Nabiullah Hizqil Namanya Nabi apa? Hizqil Alaihi wa ala nabina afdolus salam Ada 25 nabi yang dikenal Cuma ada jarang orang mengenal Nabiullah Hizqil alaihissalam salam kedatangannya setelah zaman Nabi Musa alaihi salatu wasalam dan Nabiullah Hizqil alaihi salam memang namanya tidak disebut dalam Al-Qur'an tapi kisahnya ada dalam Al-Qur'an Nabiullah Hizqil tulisannya ha zai Qaf ya lam Hizqil Namanya tidak disebut dalam Al-Quran Tapi kisahnya ada dalam Al-Quran Beliau datang setelah zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam Diutus oh, kepada Bani Israel Beliau diutus kepada Bani Bani Israil. Kisahnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu di surah Al-Baqarah ayat 243. أيات دواء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيأهم Innallah lezu fadl'ala al-nas, ولكن ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم. Mengisahkan tentang kaum yang durhaka sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab. Azabnya berupa wabah penyakit berupa apa? Wabah. Jadi bukan penyakit, wabah penyakit. Mati bergelimpangan orang dan banyak yang tidak selamat dari wabah tersebut. Dan ini kaumnya disebut dengan Bani Israil. Diutus kepada mereka Nabiullah Hizqil alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman "Alam tara" Tidakkah kamu memperhatikan? Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin setiap pembaca Al-Qur'an betul-betul memperhatikan apa yang hendak dikisahkan dalam ayat ini. Betul-betul perhatikan sampai depannya menggunakan kalimat alam tara fokus ya dengarkan betul-betul kisah ini ila kharaju min diyarihim ulufun kepada mereka orang-orang yang telah keluar dari negeri-negeri mereka keluar meninggalkan negeri mereka kediaman mereka, tempat tinggal mereka mereka tinggalkan wahum ulufun dan jumlah mereka itu ribuan orang. Ada banyak pendapat tentang ribuan orang ini. Ada pendapat mengatakan berjumlah 30 ribu ada pendapat lain berjumlah 40 ribu Ada pendapat lain berjumlah 70 ribu Wallahu a'lam bisawab Sumber tafsir al-jalalain Wahum ulufun Kenapa mereka meninggalkan negeri mereka? Kenapa mereka mencari tempat yang lain? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu alasannya bagi mereka: apa itu hagarul mauti? Disebabkan takut mati, disebabkan apa? Hagarul mauti takut mati. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah rahmatin kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi mereka nggak mau terkena wabah. Kalau mereka tetap tinggal di negerinya, mereka melihat dan mereka mengukur dari segi akal. Wah, ini yang lagi tinggal di sini pada mati nih. Ada yang kena, ada yang mati, ada yang kena, ada yang mati. Wah, mendingan kabur dah. Kita tinggalin di negeri. Berharap ketika keluar dari negeri wabah tersebut, mereka mendapatkan negeri yang sehat, dan mereka bisa terhindar dari kematian. Menghindar dari kematian ini masalah, menghindar dari kematian kalau kita diajarkan menghindar dari mati jelek gitu kalau mati nggak ada yang bisa menghindar cari mati jangan tapi menghindar juga nggak bisa kita dianjurkan menghindar dari mati yang jelek atau disebutnya dalam bahasa Arab suul khatimah semoga kita semua husnul khatimah insyaallah ada di dalam ayat Quranul Karim surah Al-Jumuah Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa orang itu tidak bisa terhindar dari kematian surah Al-Jumuah ayat 8 Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mauta Alladhi tafiruna minhu Sesungguhnya Kematian Yang kalian berlari darinya Arti kalian berusaha menghindar darinya Fa innahu mulaqikum Kata Allah Maka sesungguhnya Kematian itu Pasti menjumpai kalian Tidak ada yang bisa ngumpet Tidak ada yang bisa Menghindar Fa innahu mulaqikum maka sesungguhnya dia pasti menjumpai kalian kalian yang dimaksud di sini adalah kita bangsa manusia dan bangsa jin thumma ila alimil kemudian setelah mati bukan selesai persoalan kalian akan dikembalikan menghadap Allah Subhanahu wa taala yang tahu hal yang gaib dan hal yang nyata. Jadi Allah tahu apa saja yang kita lakukan dan Allah tahu apa isi dalam kalbu kita. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun maka Allah akan mengabarkan kepada kalian. tentang apa yang kalian amalkan, apa yang kalian usahakan, apa yang kalian perbuat di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sidang nanti di hadapan Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah rahmatin. Amin ya rabbal alamin. Ya salam dulu bilang ya salam. Ada lagi ayat yang lain. Difirmankan oleh Allah dalam surah An-Nisa ayat 78. Aina matakunu dimanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, dimanapun. Mau di rumah pribadi kek, kabur dari tempat yang dianggap berbahaya, tetap di rumah kek. Aina matakunu. Yudrik maut kematian pasti mendapati kalian. Walau kuntum sekalipun kalian berada fi burujim di balik tembok yang kokoh enggak peduli mati masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kita husnul khatimah. Jadi mati itu pasti, waktunya pasti, tidak ada yang bisa menghindar dari kematian. Sudah mendingan kita kalau mau bahagia hidupnya sekarang, mau tenang kita punya hidup, nggak usah kita mikirin kapan dan di mana mati. Sekarang mendingan kita persiapkan kematian, mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wa Gimana? Ya? daripada lari-larian percuma kata Allah mau kemana Nabi kita Muhammad Sallallahu pernah mengabarkan kepada para sahabatnya ibarat kematian tuh panah panah ngikutin kita terus ini panah nih semua di belakang saya di belakang bapak-bapak ada panah semua begitu sudah harusnya mati tuh panah langsung Turk! Jadi emang udah ngikutinnya bukan nanti pas nyari, enggak. Dari sekarang udah ngikutin gitu. Ya Allah, ya Allah. Ya, Allah. ya memang begitu keadaannya. InsyaAllah Allah husnul khatimah. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Allah wajah ditanya. Apakah hari yang paling indah itu? Apakah hari yang terbaik bagi kita? Sayyidina Ali karamallahu wajah menjawab Hari dimana engkau wafat dalam keadaan husnul khotimah Itu hari terbaik bagimu La ilaha illallah Tadi saya dengarkan ceramah Seorang syekh Dari timur tengah Saya dengerin ceramahnya dari Dari Youtube seorang syekh dari Timur Tengah, doktor. Beliau bilang, rumah ini ada dua. Rumah ada, ada dua. Satu rumah ngontrak, satu rumah udah punya sendiri. Kan di dunia kayak begitu. Satu rumah ngontrak, satu rumah dibeli kan. Artinya udah punya sendiri. Gimana nih gimana muamalahnya orang yang di rumah kontrakan dia bilang kira-kira mau nggak orang yang di rumah kontrakan apalagi kontraknya sebulan atau paling panjang setahun mau nggak dia disuruh ganti nih jendelanya biar bagus ini kalau bisa pintu depannya diganti karena udah jelek kalau bisa pagernya semua diganti kalau bisa nih, tembok dibobok biar luas rumahnya. Mau nggak? Orang ngontrak mau nggak? Wah, bukan rumah aneh, rumah orang. Anda cuma ngontrak. Tahun depan belum tentu Anda terusin. Orangnya juga belum tentu ngasih. Belum tentu Anda sanggup. Namanya juga ngontrak. Terima apa adanya aja deh. Yang satu merasa punya rumah sendiri. Beli sertifikat tanah atas namanya rumah bangunannya udah resmi kira-kira kalau bagi dia berat gak untuk tadi yang diminta itu bagusin jendela Hah? ganti pintu depan tingkatin rumah berat gak bagi dia asal ada asal ada ini apa ini ini jari kok jadi duit nih anaknya -anak? -anak? Ini jari. Ya salam. Ya salam. Gak berat karena dia merasa dia punya. Dan ketahuilah kata Syekh ini bilang kita ini ngontrak semua di dunia. Kita ini semua apa? Ngontrak. Gak ada yang tetap. Sampai beliau sampaikan ceramahnya tadi bagus. Saya baru dengerin tadi siang. Bil Arabiah dia dia dia, dia ceramah bil Arabiah makanya kalau bisa para hadirin hadirat belajarlah bahasa Arab kita lebih gampang untuk memahami ilmu agama Islam bil Lugah al Arabiah, Insya Allah akhirnya dia bilang begini ada seorang raja Ini belum saya masuk nih tenang aja dulu kan emang begitu alitihat kan kita bersambung iya. Kalau nggak bersambung berhenti dong majelis. Lanjut aja. Ada seorang raja. Seorang raja ini bilang begini. Dia panggil pembantu pembantunya, bangun istana termegah, terbagus, termewah di zaman ini. Bangun, luar biasa. Raja nih, dibangun istana, istana kerajaan yang luar biasa. Pakai lapis emas, lapis perak, dan hampir rata-rata orang yang dikasih masuk ke kerajaan itu mengagumi kerajaan tersebut. Wah, wow, wow, mengagumi. Luar biasa. Ini udah jadi nih, udah jadi bangunan ini, istana termegah di zaman itu. Semua mengagumi bangunan daripada istana tersebut. Akhirnya karena raja ini capek dipuji-puji terus bangunannya. Dia bilang, siapa yang bisa menunjukkan kelemahan bangunan ini, saya angkat dia jadi menteri saya. Atau saya angkat dia jadi orang terdekat saya. Tolong tunjukkan kelemahan bangunan ini. Enggak ada yang mampu. Enggak bisa juga asal ngomong. Karena kalau salah bahaya nih yang meraja. Boleh kalau anda bilang ada kelemahannya di bidang apa. Nanti tinggal misalnya kelemahan di bidang bangunan. Ahli bangunannya akan berdebat sama anda kan Gak ada, yang, gak ada yang bisa menunjukkan kelemahan bangunan raja ini Tiba-tiba ada seorang orang tua Matanya buta Dia pakai tongkat masuk ke kerajaan Raja ada dua kelemahan bangunanmu Uy, Ada berapa? Ada dua kelemahan bangunanmu raja Emangnya kamu ngeliat? enggak, saya enggak lihat bangunanmu. Kamu seorang tukang? Maksud kalau sekarang seorang insinyur kamu ini yang ngerti bangunan? Enggak. Terus kok kamu bilang ada dua kelemahan bangunan istanaku? Ada dua raja. Apa yang pertama? Yang pertama bangunanmu sewaktu-waktu bisa hancur akibat gempa atau kebakaran raja. Bisa dibantah? Tidak bisa. Yang kedua apa? Yang kedua bisa saja kamu wafat dan kamu harus meninggalkan bangunan ini raja. Ya yes, salam. Yes, salam. Yang mau bangun rumah jadi nggak jadi. Alhamdulillah. Mendingan bangun rumah tafir, bangun mahat. Masih banyak yang perlu dibangun. Betulin rumah bocor orang susah. Bangunan kita udah cukup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tipe 20 rumahnya. Tipe 20. Bangunannya 5 x 4. Halamannya 3 x 4. Ayo. Gimana? Udah, antum punya fulus banyak, bangun-bangunlah negeri akhirat antum. Punya duit nih 1 M, Rumah kita masih bagus, alhamdulillah udah. Tinggal kita datang deh rumah orang susah. Cari yang susah. Jangan susah. Susah. Paham? Ya salam ente. Cari mana rumah yang bocor betul. Oh, ente dia. Ya Allah, oh, alhamdulillah. Wah, nangis sampai tangisannya itu bisa memadamkan kemarahan Allah buat antum. Buat antum Tangisannya itu bisa memadamkan kemarahan Allah Karena Allah senang sama hamba-hamba yang punya sifat apa? Rohmah Kasih sayang sama Allah Apalagi ngasih buat makan orang Buat sekolah anak orang Ya Allah ya karim Nggak mampu bikin pesantren, pesantrenin aja anak, anak orang Sama aja antum punya pesantren Ada orang susah nggak punya biaya eh susah susah antum datangin anaknya mau pesantren nggak biar saya yang nanggung berangkat pesantren sana saya masukin udah jangan mikirin apa apa ibu doa aja yang banyak gimana nih? ini udah dibangun bangun lagi naudzubillah tidak sedikit orang mubazir sekarang pintu masih bagus ganti lagi yang baru belum dipakai setahun ganti lagi yo Allah ya karim Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya rasa cukup penjelasan tentang kematian. Balik lagi kepada kisah kita. Ini ribuan orang umatnya Nabi Allah izqil alaihi salatu wassalam terkena wabah keluar dari daerah mereka. Kabur nyari daerah yang dianggap sehat karena apa? al mauti, karena takut mati. Begitu mereka keluar, mereka keluar, kemudian mereka merasa sudah aman di negeri yang mereka anggap tidak ada wabahnya. Ini ribuan orang ya, ribuan orang. Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan arba'ah alaf 4000 wa an abi salih tis'a alaf 9000 wa an ibni abbas aidan al imam abdullah bin abbas juga mengatakan arba'ina alfan ada 40.000 ribu Wallahu a'lam Tadi juga ada pendapat di tafsir jalan lain 70.000 ribu Walhasil ribuan okay begitu keluar maka Allah berfirman kepada mereka semua yang meninggalkan tempat mereka jadi waktu mereka sebelum ninggalin nabinya utusan Allah kepada mereka udah ingetin nggak usah keluar taubat semuanya ini yang bisa ngangkat wabah penyakit cuman taubatan nasuha minta tolong sama Allah kelar ini masalah pakai cara ini. Ada wabah di situ jauhin. Kita keluar, cari tempat yang lebih aman. Ini sama kayak putranya Nabi Nuh. Siapa namanya? Kan'an. Ada riwayat lain namanya Yam. Ada dua dua riwayat. Yam sama kan An atau orang yang sama tapi namanya ada dua dua riwayat disuruh naik kapal sama ayahnya biar selamat ya bunyi arcam mana takum ma'al kafirin hai anakku segera masuk kapal bersama ayahmu sini jangan bersama orang-orang kafir itu penyelamatan dengan logika saja tanpa doa dan tanpa doa dan iman ya salah nah, ini penyelamatan juga nih ya ini penyelamatan juga sodakoh Sodakoh, penyelamatan dari kemiskinan. Penyelamatan dari kemiskinan. Penyelamatan dari penyakit. Penyelamatan dari segala rupa. Ya Salam. Ya salam. Ini juga kalau main akal-akalan, kagak nyambung nih. Punya duit sejuta, disedekain 500 ribu, tinggal berapa? 500. Tapi iman ngomongnya apa? Nambah lah. Ayo deh nggak nyambung kan? Nah. Tapi yang nyata nanti yang benar yang mana? Yang sesuai iman. Mana kosomalun min harta tidak akan kurang dengan sedekah akan tetapi bertambah bertambah bertambah. selalu alaikum Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa wa barik alaihi wa alaihi. Ada orang di akhir zaman suka ngomong kita kalau nggak minjem riba gimana caranya bisnis? Itu kan otak kita. Tapi kan Allah udah bilang di Quran, wa yurbis sadaqat, mau banyak duit, banyaknya sedekah. Ntar juga bisa dagang, ntar juga bisa jadi pengusaha yang hebat tanpa harus riba. Allah mampu untuk berikan itu. Ya salam ente. Ya, Oke jangan dilewatin. Kalau perlu dipegang itu aja Endra. Pegangin, taruh lagi, taruh dulu Ji. Taruh lagi. Ya salam. فَقَالَ lahum Allah. Kemudian Allah berfirman kepada mereka nih yang sudah merasa tenang di daerah yang nggak ada wabahnya, nggak ada wabahnya, daerah yang mereka sudah anggap aman, kita sudah selamat dari daerah wabah, saatnya kita bersenang-senang, kan gitu. Orang kalau udah merasa aman kan udah keluar lagi tuh, sifat kebinatangan, kita udah boleh lagi senang-senang, kita menari-nari lagi. Fakala lahum Allah mutu. Maka Allah berfirman kepada mereka semua, wafat kalian semua tanpa wabah. Bet mak wafat semuanya barengan seketika itu juga semua meninggal dunia. Ya salam. Gak harus ada wabah dulu baru bisa mati banyak. Tanpa wabah juga kalau Allah Subhanahu Wa Taala mau bilang mati semua mati semua. Gak ada gempa, nggak ada gempa, nggak ada wabah, nggak ada tsunami. Ini Quran yang kisahkan. Dalam Quran kisah ini ada. Allah langsung yang kisahkan maksud saya. Adanya dalam Quran kisah ini. Fakalalahum Allah mutu kata Allah mati semua mati tanpa penyakit tanpa gempa tanpa tsunami tanpa angin kencang ya salam Ini wasalam deh Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada Nabiullah Hizqil alaihi salatu wassalam keberadaan kaumnya dikatakan oleh Al Imam Muhammad ibn Ishaq walam lana muddah lubthin kita tidak disebutkan kepada kita berapa lamanya itu orang-orang yang ribuan itu wafat oh mohon maaf ولم يذكر lana مدة لبثي <هِزْكِيل> Hizkil fi bani israil Mohon maaf, saya tak salah baca tadi. Tidak disebutkan kepada kita berapa lama Nabiullah Hizkil bersama dengan bani Israel. Kemudian Nabiullah Hizkil alaihi salat wa dikirim, diutus kepada mereka semua datang menjumpai kaumnya ini. Dan sampai di situ Nabiullah Hizqil. Falamma ra'ahum setelah Nabiullah Hizqil menyaksikan mereka waqafa 'alaihim berdiri di hadapan mereka. Ini nabi ini. Nabi Hizkil datang berdiri Merhatiin dah semuanya diperhatiin nama Nabi Allah Hizkil فَجَعَلَ يَتَفَكَّرُ فِيهِمْ فَجَعَلَ يَتَفَكَّرُ فِيهِمْ Maka Nabi Allah Hizkil berfikir tentang mereka Kemudian فَأَوْحَ اللَّهِ ilaihi Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Allah Hizkil Turidu an Uriyaka Kayfa Kayfa ahyihum Apakah kamu menginginkan Aku menyaksikan kepadamu bagaimana cara kami menghidupkan mereka. Akhirnya Nabi Allah Hizkir mengatakan qala na'am. Iya. Iya ya Allah. Saya mau melihat bagaimana mereka hidup lagi dari kematiannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Berarti matinya udah lama, ya. Wahai para tulang, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berkumpul, menyatu semua. Akhirnya, tulang-tulang itu berterbangan, yatir, berterbangan sampai nyatu tulang yang satu dengan tulang yang lain. Sampai membentuk seperti jasad manusia masing-masing Kemudian Difirmankan lagi Ya ayatuhal idham Inna Allah ya muruki Antaktasi lahma Wahai para tulang Allah perintahkan dibungkus kalian semua dengan daging. Ya muannas ini ya tadi. Ya. Yang pertama innallaha ya'muruki an tajtama'i fajalatil idham yatiru ba'daha ila ba'd hatta kanat ajsadan min 'idham. Summa awha Allah ilayhi ya ayyatuhal idham innallaha ya'muruki an taktasi lahma Baqtasat rahman wadaman wa allati matat Akhirnya daging kumpul tuk tuk, tuk numbuh. <laughs> Nabi Allah Hiskil ngeliat tuh ribuan orang tuh. Tulangnya tuk, 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 nyatu semua. Terus dagingnya apa? Pada numbu. Begitu dagingnya numbu, didatangkan baju waktu dia wafat. Dipakaikan baju waktu dia wafat. Kemudian semuanya dibangunkan oleh Allah. Kumu bangun semua. Jadi ya. Jadi berarti mat, apa ngumpulnya itu masih dalam keadaan berbaring Tulangnya pada nyatu. Daging tumbuh. Pakaian dipakaikan, baru disuruh berdiri. Kumu bangun. Kalau dibikin filmnya seru juga kali, ah, kisah nyata, ya salam. ya salam, biar orang tahu nggak bisa lari dari kematian, bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah. Kemudian para hadirin, mereka mengatakan setelah mereka bangkit. Al Imam Mujahid radhiyallahu taala anhu meriwayatkan ketika mereka semua sudah hidup kembali mereka berkata subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta ucapin setelah saya subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta itu yang mereka sebutkan waktu mereka awal hidup. Maha suci Engkau ya Allah. Dan segala puji bagimu ya Allah. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Farajau ila mihim ahya. Mereka kembali kepada kaum mereka dalam keadaan hidup. Ya'rifuna ya annahum kanu mautah dan mereka tahu sebelum ini mereka sudah pernah mati akhirnya mereka begitu kembali lupa deh lupa apa lupa lagi maksiat lagi kufur lagi Na udzubillahi min nah, Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita semua hati-hati dengan sifat seperti itu. Allah ingatkan kita semua sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza Maka tatkala manusia itu ditimpa suatu kesulitan, suatu musibah, termasuk wabah penyakit itu, dana da mohon semua. Ya Allah, ya Allah, nangis. Kalau perlu doanya nangis. Enggak bisa bayar kontrakan nangis. Enggak makan berapa hari nangis anak buat sekolah nangis ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah dana mohonnya kepada kami kata Allah. Thumma kemudian idza khawalnahu nikmatan kalau kita udah ganti musibah itu menjadi suatu kenikmatan khawalnahu nikmatan minna dari kami datangnya tuh kenikmatan kata Allah kala manusia mulai ngomong Ngomongnya gimana ya Allah kalau udah pada sembuh dari wabah kalau inna ilmin ini bisa terbebas karena ilmu kita ilmu kita ilmu kita Allah nggak disebut ini Quran bukan omongan saya surat apa Az-Zumar ayat 49 Innama ala ilmin. Ini datang semua karena apa? Karena ilmu. Wabah ini bisa berangkat karena ilmu. Musibah ini bisa hilang karena apa? Ilmu. Karena pengetahuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada di Quran. Semoga kita tidak tergolong orang-orang kayak begini nih ilmunya oke okay. ilmu Anda bilang sebabnya karena ilmunya dari siapa? ilmunya dari siapa? Bukan dari saya. Ilmunya dari siapa? Dia dari Allah juga. Kalaupun ada obat dibuat dengan ilmu, tapi ilmu manusia ini dari siapa? Ya dari Allah kan gitu. Kita bukan menafikan bahwa obat itu diperoleh dari ilmu ilmu kedokteran itu benar tapi ilmunya itu dari siapa? ya dari Allah, penemuan itu dari siapa? ya dari Allah, kalau Allah gak kasih gak bakal ketemu obatnya ya salam ini masalahnya lupa kalau ilmunya dari Allah kayak orang yang usaha, usaha udah punya rumah ini karena usaha saya usaha saya dari mana? karena Allah memberkahi usaha anda tenaganya dari mana? ilmu anda bekerja dari mana? kan dari Allah semua bal hiya fitnatun kata Allah hati-hati yang demikian itu adalah ujian diuji jalan keluar setelah musibah itu juga ujian walakinna aktsarahum la ya'lamun tapi banyak orang yang tidak mengetahui artinya tidak sadar sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini kayak kaumnya Nabiullah Hizkil begitu udah dikasih sehat dikasih hidup maksiat lagi kufur lagi lupa dikasih hidup sama Allah min. di dalam ayat yang lain surah Yunus ayat 12 wa idha masal insana da'ana li nah ini lebih lebih tegas lagi nih di ayat ini Allah berfirman, kalau manusia disentuh Masa disentuh sama apa? Sama yang membahayakan. Yang membahayakan itu bisa penyakit, bisa macam-macam. Dan mereka doa kepada kami kata Allah. Li jambihi dan al qa'iman, berbaringnya doa, duduknya doa, berdiri doa, artinya setiap saat dalam gerakan apapun doa minta tolong sama Allah subhanahu wa ta'ala falamma <tinyat> anhu maka tatkala kita udah bebaskan dia dari penyakit itu dari kebahayaan itu falamma kasafna anhu durrahu dari bahaya itu marra ka'allam yadu'una ila durrim massa terus kelakuannya itu mereka lewati Musibah tersebut seperti mereka nggak pernah doa sama kita, kata Allah. Seperti mereka tidak pernah minta tolong sama Allah, kelakuannya tuh. Kedalika yang demikian itu, Zuyina lil musrifin ma'kanu ya'malun orang-orang yang melampaui batas memandang baik apa yang mereka kerjakan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beriman. Diselamatkan kita dari wabah oleh siapa? Allah. Sebabnya ada obat. Ya obatnya itu orang ilmuwan pada dapat ilmu dari siapa? Allah. Kita beli bisa beli itu obat dari siapa? Allah. Kita bisa cocok obat itu sama kita dari siapa? Allah. Jadi Allah semua. Ya salam. ya salam Mestinya setelah ini Kita mesti semakin apa Semakin nunduk Semakin taat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Berkenaan dengan hal ini Segenap para hadirin rahimakumullah Berbicara tentang wabah Dulu Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Beliau Hendak masuk ke negeri Syam Waktu itu Damaskus Bagian dari negeri Syam Sudah dikuasai oleh kaum muslimin Yang jadi gubernurnya siapa? Abu Ubaidah Ibn Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu Kemudian pada saat datang Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Ditahan di tengah jalan di Damaskus lagi terkena wabah penyakit. Bagaimana ya Amirul Mukminin, apakah engkau tetap masuk? Kata Sayyidina Umar, bagi saya kalau ada wabah di sana saya sebaiknya tidak masuk. Kemudian ada satu yang bicara, "Ya Amirul Mukminin, apakah engkau berlari dari takdir?" Saya bukan berlari. Tapi saya memilih takdir yang baik Akhirnya subhanallah Ada sahabat Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Namanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu Tiba-tiba diingatkan oleh Allah Hadis dari Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu apa yang dikatakan Amirul Mukminin keputusan Amirul Mukminin telah tepat sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza kana bi wa antum biha fala takhruju firaran minhu kalau kamu ada di suatu negeri yang negeri itu sedang diserang dengan wabah penyakit Janganlah kamu keluar dari negeri itu. Jangan keluar dari negeri itu. Jangan keluar dari kota itu. Ya sudah, berdoalah, bermunajatlah yang banyak, dan perbaiki cara hidupmu lebih baik lagi. Dengan cara itu, kalaupun Anda wafat dengan penyakit tersebut, Anda mati syahid. Kalau taubat, kalau lagi maksiat, ya enggak. Nah, setelah itu, kalaupun Anda diselamatkan, Anda tidak sampai sempat menyebarkan kepada yang lain. Wa idha sami'tum bihi, biardin fala aleh. Kalau kamu dengar ada suatu negeri terserang wabah penyakit, kamu yang di luar negeri itu jangan, jangan masuk. Itu kata Imam Abdurrahman bin Auf, menyampaikan sabda Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wa Dan wabah penyakit ini pertama kali ada kapan? Di sejarah dunia dari zaman Nabi Adam Ada pertama kali wabah penyakit kapan? Sebab azab Pada Bani Israel Waktu Nabi Yusak memimpin Bani Israel Dan berhasil masuk ke Baitul Maqdis Saat itu Bani Israel suruh sujud Atas kemenangan yang Allah berikan Marah mereka meledek firman Allah Jadi suruh sujud malah membelakangi, maksudnya membelakangi, berdiri diri sorak sorak merasa kemenangan dari kami, kemenangan dari kami. Datang wabah, banyak yang mati. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita, insya Allah. Amin ya Rabbal alamin, ya salam. Insya Allah, apa yang saya sampaikan bermanfaat, insya Allah. Segenap para hadirin. Tadi saya lupa ngasih tahu itu ayatnya itu tentang Bani Israel. Udah masuk Isa ya? Hah? Al Baqarah ayat 58. Al Baqarah ayat itu pertama kali ada wabah penyakit di dunia. Pertama kali ada wabah penyakit di dunia. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada wa dukhulul baba sujjada. Disuruh masuk dengan sujud. Wakulu hito tunen fir lakum muhotoyakum, wa muhsinin. Disuruh minta ampun sama Allah, malah kalimat hitoh diganti hintoh sama mereka. Gandum-gandum gitu. Hitoh, maksudnya supaya pada, minta ampun sama Allah, malah diganti hintoh-hinto-hinto. Ngeledek, ngeledek aturan Allah, ngeledek firman Allah. Nah itu, ada kalanya orang kayak begitu. Udah dikasih jalan keluar, dikasih sehat, lupa Allah, merasa dialah sebagai penyebab jalan keluar akhirnya nanti datang azab lebih berat lagi semoga Allah ampunin dosa-dosa kita Allah selamatin kita barakallahu fina wa fikum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannah ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa ala sayidina muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته